pelajar Indonesia. Semoga sukses USBN dan UN 2017 ya. Tahun ini, USBN dilaksanakan pada tanggal 20-23 Maret 2017 bagi SMA dan SMK, dan tanggal 17-19 April 2017 bagi SMP dan MTS. Untuk UN dilaksanakan pada tanggal 3-6 April 2017 bagi SMK, tanggal 10-13 April 2017 bagi SMA, dan tanggal 2, 3, 4, dan 8 Mei 2017 bagi SMP dan MTS. Apa sih bedanya UN dan USBN? Soal-soal UN 100% dibuat oleh pusat dan seluruhnya berupa pilihan ganda. Untuk soal USBN yang dibuat oleh pusat hanya 20-25% dari jumlah soal, sedangkan 75-80% sisanya dibuat oleh KKG dan MGMP. Bentuk soal USBN berupa pilihan ganda dan esai. Eits, nggak usah khawatir! UN tidak menentukan kelulusan, karena kelulusan kalian ditentukan dari nilai US dan USBN. Selain itu, Kemendikbud bersama BSNP sudah menyiapkan kisi-kisi dan pos UN 2017 yang dapat diunduh di un.kemdikbud.go.id.